Oke guys, ketemu lagi dengan saya Rizky Agung Setiawan. Kali ini kita simulasi barrier gate. Ini akan dipasang ke salah satu pasar di Kediri. Nah ini seniornya ini, Pak Yuda ini. Ya jadi ini kita custom ya pakai driver controller. Dimana kita pakai Arduino Nano dari beberapa relay dari rangkaian optocoupler untuk memberikan sinyal on pada barrier gate ini. Untuk itu mari kita coba dulu. Saya bikin programnya dengan Arduino IDE. Jadi kita coba dulu. Dia kalibrasi. Dia posisi normalnya adalah horizontal ya. Jadi dia turun horizontal. Kelak. Oke. Sudah dia ngunci. Lalu dari sini dari programnya nanti dari tim saya kan karena programnya custom maka dia akan ada programnya sendiri. Jadi untuk program keluar masuk parkir yang harus bayar itu, kemudian ini sinyalnya semua kita simpan, dia akan naik otomatis. Gak kelihatan ya. Coba ya. Turunkan lagi coba. Oke. Coba Pak. Biar dipencet Pak Yuda. Oke, dia otomatis ya. Dia langsung ke atas ya. Jadi menggunakan komunikasi serial com port ya namanya. Port com. Ya codingnya ya bikin sendiri aja lah ya. Kalau nggak bisa nanti tanya. Jadi kemarin ini katanya senior saya ini pas mesen ke Surabaya itu kayaknya orangnya ini menakut-nakuti kalau ini nggak bisa dikonekkan ke komputer. Tetapi kenyataannya kan ya enggak ya. Jadi tetap kita custom, ya bisa. Tinggal besok kita pasang VLD, kabel VLD untuk void loop detektornya yang akan kita pasang ya. Jadi VLD-nya sudah saya pasang ini. Yang ini ke sinyal ini ya, loop detector di sini ada, terus yang di sini ke kabel VLD yang ditanam ke aspal, terus yang ini adalah 220 input, udah gitu doang. Terus nanti kita setting ininya ya, apa micro henry-nya untuk kabelnya. Besok saya mau cari alat ini apa namanya yang bisa ngukur micro henry-nya. Jadi yang terbaik adalah sekitar 100 sampai 300 mikro henry ya, tergantung ukuran dari diameternya. Biasanya secara umum diameternya itu adalah lebarnya 60 cm, panjangnya menyesuaikan dari palang parkir ini karena ini 3 meter jadi menyesuaikan. Oke, besok kita akan pasang VLD.